nah ini ini teori dan praktiknya praktisnya bagaimana menerapkan teori jadi ketika kita bicara ada teori macam-macam di perpustakaan itu ada teori dari apa ask yang dari belkins anomalous test of knowledge itu kemudian bagaimana teori-teori yang lain dan bagaimana menerapkannya di perpustakaan dan ada teori-teori yang berkaitan dengan hal-hal uh, yang praktis lah dengan bahan rujukan dan segala macamnya dan bagaimana praktisnya di perpustakaan menerapkannya di perpustakaan dan ini harusnya ini kajian-kajian ini sudah kita upayakan sehingga ada teori-teori yang sudah ada, teori-teori yang baku yang sudah ada, maka teori itu akan menjadi dinamis terus menerus, sehingga keilmuan kita itu memang ada, tidak ada keraguan lagi, sekarang masih banyak Uh, para ahli mengusahakan itu kepeka ilmu atau hanya soal engineering saja, soal rekayasa saja, soal soal teknisnya saja. Nah, beberapa kawan-kawan uh, penggiat baik peneliti maupun dosen sudah mulai mencoba mencari akar keilmuan ini. Nah, tapi dari sisi lain kita juga harus mengupayakan bahwa teori itu memiliki nilai guna dan punya nilai praktisnya sehingga bisa diterapkan dalam Pengembang perpustakaan atau dalam mengimplementasikan teori itu, lanjut balik. Nah, ini tujuan utamanya. Uh, kita coba pelajari di BR ini beberapa tahun terakhir. Tujuan utama adalah untuk membangun hubungan yang kuat antara penelitian tentang kepustakawanan, apapun penelitian tentang ke, kepustakawanan itu, dengan masalah dunia nyata. Apakah teori-teori yang kita bangun? Apakah penelitian-penelitian yang kita bangun itu memang bersandar pada kondisi real enggak atau hanya sekedar tahu ingin tahu saja bahwa bahwa oh, oh ini ya sudah terjadi seperti ini, bagaimana implementasinya ya nggak tahu, tapi bahwa penelitian sudah membuktikan, jadi hanya sekedar membuktikan sebuah penelitian saja, tanpa bisa kita lakukan bahwa ini loh no yang okay. harus kita lakukan. nah ini. Ini permasalahan di di pelitian pelatihan kedinasan. Kita cuma bahas di BR ini. Okay. Oh, ada dake. Oke, lanjut Mohon, Bu. Pak nah, dan untuk mute sebentar. Nah, ini secara ringkas. Sejarah ringkas dari DPR itu memang sudah operatif baru kalau dilihat dari metode-metode yang ada. Ini mulai tahun, tahun 65 itu dalam bidang manufaktur. Diawali dengan uh, apa penelitian-penelitian tentang pesawat terbang. Bagaimana pesawat itu dilakukan penelitian terus-menerus dari sisi teori menggunakan macam-macam teori, kemudian bagaimana diimplementasikan pada uh, bidang pesawat sehingga penelitiannya itu bisa diterapkan terus-menerus dan bisa di uh, apa di di copy paste, gitu. di copy paste, sehingga siapapun yang melaksanakannya itu bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, ini lebih banyak lakukan manufaktur. Kemudian, karena permasalahan-permasalahan dunia nyata dalam bidang pendidikan, perlu juga penyelesaian-penyelesaian yang uh, untuk pengembangan pendidikan itu. Maka, DPR di, uh, ini di, dicoba diadaptasi oleh dunia pendidikan diawali oleh Collins dan N Brown itu dulu namanya design experiments. Nah, kemudian berkembang-berkembang berkembang, kemudian juga sudah dicoba diterapkan dalam bidang ilmu sosial dan terakhir dari berbagai literatur yang saya coba baca mohon nanti uh, ditanggapi. Uh, saya hanya baru satu menemukan satu artikel menemukan tentang design based research itu dalam bidang perpustakaan yang ditulis oleh Bowler dan Large ini tahun 2008 Nah setelah itu nggak ada lagi uh, Tapi kami sudah walaupun uh, Dasarnya kami sudah melakukan Riset-riset ini sejak tahun 2014 Sehingga Bagaimana DBR ini menjadi hal-hal Yang lebih praktis bisa diterapkan Oleh kawan-kawan baik oleh uh, Pustakawan maupun mahasiswa ataupun uh, Peneliti dan dosen bisa menerapkan DBR ini uh, lebih lebih apa lebih praktis gitu. Nah, ini secara ringkas dari DBR ini. Nah, kita bicara dalam penerapan DBR untuk ilmu informasi itu. Kita lanjut Nah, konsep DBR itu nah ada sebuah masalah ada sebuah teori, misalkan teori tadi ada teori ASK. Anomalous State of Knowledge yang dikembangkan oleh Belkin bahwa orang membutuhkan informasi jika ada gap. Nah, ketika ada gap itu, maka orang akan melakukan serangkaian-serangkaian kegiatan-kegiatan, serangkaian, serangkaian, eh, kegiatan -kegiatan, serangkaian tindak untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Yes. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seluruh variabel variabel yang terkait dengan itu sama nggak dengan kondisi yang sudah diteliti oleh Balkans itu ketika diterapkan ke di Indonesia? Misalkan kalau kita kita katakan bahwa pengaruh budaya, pengaruh uh, psikologi seseorang mempengaruhi orang dalam mencari informasi, maka kita coba uh, masukkan, kita masukkan teori-teori berkaitan dengan psikologi, teori-teori bahkan uh, ilmu budaya itu, kita intervensi ke ASK itu, maka ini akan menjadi teori baru. Jadi ASK Belkin itu tidak hanya eh, itu sebagai dasar kemudian kita ketika kita intervensi dengan teori-teori lain maka akan menjadi teori baru sehingga keilmuan keilmuan itu berkembang. Nah, kasus yang sama terjadi adalah ketika banyak mahasiswa meneliti tentang berlaku pencarian informasi. Nah, ini hasilnya selalu eh, apakah mahasiswa, apakah penelitian-penelitian tentang berlaku pencarian informasi itu menguji model yang sudah di yang ada misal menguji, uh, menguji model kultau, menguji model uh, apa yang lain, lain kan banyak itu apa apa menguji itu atau mencari model baru yang sesuai dengan uh, de de dengan alam kita. Nah ternyata kebanyakan penelitian hanya mengatakan bahwa oh ternyata model ini cocok cocok. Ya semua model bersama kita kalau model perilaku pencarian informasi itu secara umum sama maksudnya. Jadi ada kebutuhan informasi, ada ada kesenjangan informasi, ada kebutuhan informasi, ada cara mencari informasi dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan informasi itu sama semuanya. Nah, makanya kadang tahu itu lebih cocok untuk eh, misalnya siswa. Kemudian ada beberapa cocoknya untuk mahasiswa, ada untuk perusahaan khusus dan segala macamnya. Nah, tidak ada penelitian yang kita mencoba melakukan intervensi dengan teori-teori lain sehingga mencoba sehingga akhirnya ASK atau perilaku pencarian informasi itu berkembang menjadi teori-teori baru. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa teori-teori lain, apakah teori ekonomi bisa kita coba masukkan ke situ sehingga punya dampak yang lain atau teori baru yang bisa kita hasilkan di situ. Nah, ini konsep DPR. Lanjut Pak Lisa. Nah, asumsinya adalah oh, DBR itu penelitian harus mampu diimplementasikan. Jadi bukan hanya sekedar pelengkap laporan, bukan hanya sekedar pelengkap naik pangkat, atau hanya pelengkap untuk sebagai syarat wisuda, tapi bagaimana hasil penelitian itu bisa diimplementasikan. Nah, ini yang paling utama dari asumsi di BR itu ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi penelitian ini bisa dilakukan di BR itu bisa kita lakukan jika ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Kalau hanya sekedar bahwa anggaran tidak tersedia, kemudian ruangan sempit dan segala macamnya, DBR tidak bisa kita lakukan. Jadi DBR ini jika ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Apakah pengetahuan dan keterampilan pustakawan, atau siapapun yang yang berkaitan dengan penelitian itu. Nah kemudian ada kerangka kerja teoritis. Nah prosesnya nanti lebih eh, lanjut akan kita bahas. Kalau penelitian penelitian lain itu terpisah, sementara penelitian DBR baik metode penelitiannya, desain sampai praktiknya itu dalam satu proses. Jadi dalam satu proses kegiatan. Maka ada konsep iterasi dalam DBR itu iterasi itu adalah yang berulang-ulang. Nah hasilnya adalah berupa produk. Produk itu berupa baik model, baik pro, model itu baik uh, dalam bentuk uh, tercetak, model di atas kertas, maupun mod, model yang kita gunakan untuk uh, uh, produk yang jadi. Apakah dalam bentuk software, apakah peralatan-peralatan yang mampu untuk meningkatkan efektivitas di perpustakaan. Nah hasilnya adalah bisa dimanfaatkan kembali untuk perpustakaan dan pemustaka. Nah siklus ini berulang kembali, berulang kembali sampai ditemukan sebuah uh, alat atau sebuah teori yang betul-betul relevan dengan kondisi perpustakaan di kita. Nah ini asumsi dari di ini. Lanjut Pak. Nah manfaatnya. Untuk memahami bagaimana kapan dan mengapa inovasi-inovasi yang rancang dapat bekerja dalam praktiknya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Bahwa dalam penilaian-penilaian pemilihan pustakawan berprestasi baik tingkat provinsi maupun Sumatera Barat, inovasi ini yang paling yang paling utama. Tapi inovasi ini yang jarang sekali kita temukan dalam bidang kepustakawanan bahwa kita menganggap bahwa penggunaan teknologi itu adalah segala-galanya untuk perpustakaan. Padahal teknologi hanya tools. Hanya sebagai sebuah alat untuk memudahkan kita bekerja. Tetapi bukan sebagai sesuatu yang mampu mengubah segalanya. Tetap saja kita karena e, di belakang teknologi ada orang di situ yang akan melaksanakannya. Jadi jangan sesedikit bahwa TI itu menjadi uh, apa menjadi sesuatu yang uh, sesuatu yang luar biasa untuk perpustakaan itu hanya sebuah tools banyak hal yang dapat kita lakukan tanpa harus kita bicara soal TITI dan segala macamnya nah ini tadi bahwa kita DPR itu untuk mengungkapkan hubungan antara teori artefak yang dirancang dan yang dipraktikkan jadi ada artefak di sini jadi sebuah produk yang harus kita hasilkan di sini Nah, maka dikatakan oleh Barat dan Square itu bahwa harus ada produk yang berkontribusi pada teori dan menjelaskan bagaimana cara penggunaan produk itu pada perpustakaan atau bagaimana teori itu diimplementasikan di perpustakaan. Inilah manfaat DBR ini yang kami yakin bahwa cocok sekali diterapkan di perpustakaan eh, berkaitan dengan DBR ini. Nah, istilah lain dari DBR ini, ini supaya kita tidak uh, salah dalam penggunaannya. Design-based research itu diawali dengan istilah design experiment oleh Brown dan Archer tadi. Kemudian ada juga orang menyebutnya dengan design research, ada juga menyebutnya dengan formative research, ada yang sebut dengan developmental research, ada yang sebut development research tapi design based research tidak sama dengan designs of research. Kalau design konsep bagaimana merancang penelitian. Kalau ini tidak ini penelitian berbasis rancangan. Atau design study, bukan kajian tentang bagaimana cara merancang. Ini tidak tidak sama dengan itu. Nah, konsep-konsep ini uh, di by, ini, seperti yang kita, uh, saya sampaikan tadi bahwa ini baik ditemukan oleh Van der Acker, kemudian Mc Niven, Browns, dan ini banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti di Belanda. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah Plom. Nah, ini banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti di, di Belanda karena memang ini berkembang di banyak di Belanda, tapi pada bidang-bidang matematika. Nah, ini kita coba terapkan untuk bidang-bidang kita. Nah, ini sebagai istilah lain saja. Lanjut Pak. Nah ini model-model nanti kalau Bapak-Ibu sekalian nanti menggunakan penelitian ingin uh, mencoba menerapkan ini. Banyak sekali model-model yang ada, baik dari Collins, Brown tadi, kemudian ada Van Den Acker, kemudian Reeves, Plum, Bannon, Anderson, dan Satak. Ini banyak sekali yang bisa digunakan. Nah dalam uh, pelitian kami yang 2014, 2014 itu, saya lebih mau uh, menggunakan pendekatan... Uh, Model DBR yang dibangun oleh Reeves karena simple lebih sederhana kemudian saya kembangkan dari kembangkan lagi sehingga uh, lebih uh, agak detail dari tips ini nah ini model-model yang bisa Bapak Ibu sekalian nanti gunakan kalau memang tidak uh, tidak uh, apa, tidak cocok dengan Reeves bisa ke plom atau den akar dan segala macamnya sampai yang terbaru Anderson dan Satak ini. Oke, lanjut Pak. Nah, ini perbedaan antara penelitian penelitian yang selama ini kita lakukan atau yang di sini prediktif, riset prediktif, hasilnya adalah prediksi dengan DBR. Nah, pada penelitian penelitian yang selama ini kita lakukan, banyak yang kita lakukan, nah, kalau ini penelitiannya adalah kita mulai dari penelitian kuantitatif, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian -pertanyaan, atau, hipotesis, atau hipotesis lah jawaban-jawaban sementara itu kita peroleh dari teori-teori yang ada atau dari pengamatan yang ada dulu kemudian setelah itu baru kita rancang penelitian kita lakukan eksperimen kemudian kita sempurnakan terus baru hasilnya penerapan teori, -teori oleh para praktisi dan hal ini jarang sekali hasilnya bisa kita terapkan dan kalau terjadi ada permasalahan-permasalahan lagi, maka dari teori hasil pengujian itu kemudian bisa kita kembalikan lagi dengan hipotesisnya. Kita perbaiki lagi hipotesis. Di hasilnya seperti ini, kalau prediktif. Nah, sementara DBR, itu setiap tahapan itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan-perbaikan. Karena tadi bahwa penelitian, desain, dan praktiknya itu dilakukan dalam satu proses. Jadi kapan pun kalau kita ragu, kita boleh balik ke belakang lagi. Kalau ada perbaikan lagi, boleh balik ke belakang lagi. Jadi ini adalah siklus berulang. Ada siklus perulangan di DBR ini. Nah, yang dimulai dari adalah dengan analisis masalah. Ini perlu dilakukan dengan hati-hati ini karena nanti kita akan melakukan kolaborasi. Penelitiannya adalah penelitian kolaborasi. DBR adalah penelitian Kolaborasi, nah, sayangnya, kolaborasi di kita adalah kolaborasi itu adalah dengan banyak orang pada bidang yang sama. Harusnya, kolaborasi itu banyak orang pada bidang yang berbeda. Misalnya, kita berkolaborasi dengan uh, uh, ahli ekonomi, kita berkolaborasi mungkin dengan ahli seni, kita berkolaborasi mungkin dengan ahli-ahli lain, tapi bukan kita rame-rame sama, sama bidang perpustakaan. Kemudian kita merame menulis itu bukan berkolaborasi. Nah bukan itu sebenarnya yang yang kolaborasi itu. Nah kemudian baru kita kembangkan, kita rancang produk-produk yang sesuai dari kebutuhan dari analisis masalah tadi. Nah kemudian baru kita kembangkan, kemudian kita lakukan refleksi. Refleksi itu adalah uji coba. Nah ini dasar. Ada empat tahapan yang dikembangkan oleh Reeves. Ini bisa di, dicari nanti bukunya Design Based Research Approach oleh Reeves ini. Ini ada empat tahapan ini. Nah kemudian dari empat tahapan itulah yang kemudian kami kembangkan menjadi agak lebih rinci, tapi lebih mudah dipahami oleh kawan-kawan. Uh, Lanjut ini. Nah ini sebelum kita masuk bagaimana desainnya. Karakteris umumnya. Karakteristik dari DPR itu adalah multiguna. Jadi kita membuat teori baru, menciptakan teori baru dari dari kolaborasi itu, kita juga membuat desainnya dan desain itu bisa diimplementasikan. Nah, ini disebut dengan multiguna. Template-nya itu harus dalam konteks dunia nyata. Jadi harus memang masalah yang terjadi sehari-hari tapi bukan masalah sehari-hari tapi kondisi yang terjadi pada kehidupan kita. Peneliti, praktisi dan pemustaka adalah bagian dari konteks. Jadi dengan lain bahwa baik pemustaka itu sendiri adalah sebenarnya peneliti juga walaupun mereka kita teliti. Karena apa? Karena pemustaka itu terlibat langsung dalam mendesain dan mengevaluasi produk yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian sifatnya berulang dan biasanya longitudinal. Jadi penelitian jangka panjang walaupun bisa kita potong-potong. Tahun ini kita meliti dari iterasi pertama, besok tahun depan kita lakukan penelitian iterasi kedua dan segala macamnya ini bisa kita lakukan di longitudinal. Pragmatis, intervensi tidak sampaikan dengan cara yang mirip dengan kehidupan nyata. Jadi ada teori baru, teori baru itu sesuai dengan kehidupan nyata dan bagaimana Teori-teori itu kita intervensikan pada teori yang uh, tubuh teori yang kita bangun tadi. Dan ini menggunakan mix method. Nah, mix method ini di sini ada Ibu Diana Sfera yang sudah biasa menggunakan mix method ini, kualitatif dan kuantitatif itu. Kemudian penelitian sekunder dapat berkembang. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian bisa berkembang terus-menerus selama kita melakukan proses penelitian itu. Kemudian menciptakan proto teoris bisa kita menciptakan teritori atau model-model baru, kemudian menghasilkan artefak kepustakaan. Nah ini yang yang sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di D3 perpustakaan, menghasilkan artefak-artefak berupa indeks, direktori, perangkat keras, perangkat lunak, dan segala macamnya, sehingga itu bisa bermanfaat untuk pengembangan pustakaan atau untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemustaka dengan adanya artefak-artefak kepustakaan ini. Nah, Nah, apa masalah penelitiannya? Nah, ini yang ini agak berbeda kita mengungkapkan masalah penelitian di sini dengan masalah penelitian prediktif tadi. Nanti bagaimana membangun masalah penelitian? Nanti akan kita buat webinar sendiri dengan pembicaranya nanti Pak Dr. Ardoni, nah beliau mengahli ahli dalam bidang itu. Nah, masalah penelitian diawali dengan identis, identifikasi kesenjangan yang ada bagaimana sih kondisi nyata dan bagaimana kondisi idealnya seharusnya bagaimana nah kita harus mampu mengidentifikasi itu kemudian dampaknya apa nah ini di masalah masalah penelitian di kalau kalau kita buat laporan penelitian ini di bab satunya kemudian apa kira-kira secara teoritis cara mengatasinya Kemudian apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukungnya itu kita jelaskan di masalah penelitian. Kemudian, dasarkan teori yang ada itu, kira-kira alternatif secara teoritis yang ditawarkan dan rasionalnya apa? Nah, ini yang harus ada di latar, di latar belakang masalah dari penelitian DPR ini. Ini agak berbeda dari masalah penelitian yang umumnya lanjut. Nah, tujuan penelitiannya, nah, tujuan penelitiannya apakah merancang apakah mengembangkan terserah Bapak Ibu sekalian tergantung dari konteksnya. Apakah nanti Bapak Ibu merancang sesuatu yang baru atau mengembangkan dari yang ada kemudian itu dikembangkan. Tapi dengan tiga indikator yang akan diuji sebuah uh, penelitian DPR ini bisa uh, hasilnya bisa bisa dilihat jika indikatornya adalah bahwa penelitian itu dilakukan valid, indikatornya adalah valid, efektif dan praktis. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan uh, nanti Ketika melakukan penelitian berbasis DBR ini ada tiga indikator valid, efektif dan praktis. Nah, bagaimana caranya nanti? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian juga kira-kira nanti produk produk yang akan dibangun itu seperti apa? Seperti apa spesifikasinya? Sama halnya kalau kita mau beli HP, speknya apa? Yang akan kita bangun itu speknya seperti apa? Nah, ini harus kita jelaskan di uh, di, di penelitian ini. Lanjut kembali. Kemudian ini beda dengan tujuan penelitian dengan pentingnya. Kalau memang ini produk itu perlu dikembangkan, apa sih pentingnya? Jadi ada argumentasi di situ. Ini perlu dijelaskan pada penelitian-penelitian uh, DPR ini. Karena hasilnya berupa produk, maka perlunya pengembangan atau perlunya merancang itu. Ini dijelaskan pada Uh, penelitian <coughs> DBR ini Kita lanjut Nah Bapak-Ibu sekalian ini DBR Yang dari RIF tadi Kemudian saya coba uh, Sederhanakan Analisis masalah praktis Yang bagian-bagian ini Yang di RIF itu Kemudian saya sederhanakan bahasanya adalah analisis kebutuhan Kemudian Mengembangkan solusi Itu saya jadikan perancangan produk Kemudian pengembangan produk dan uji coba. Jadi keempat ini diserahkan menjadi empat bagian yang mudah-mudahan bahasanya mudah dipahami oleh kawan-kawan baik pustakawan, mahasiswa maupun lesson. Lanjut Pak. Nah kemudian dari uh, yang bahasa-bahasa yang sederhana itu saya coba detailkan kembali, coba detailkan kembali. Yang desain benser RIFS 2006 ini, kemudian saya coba kembangkan. Ini tahapannya, analisis kebutuhan itu adalah menentukan masalah, kemudian menganalisis konteksnya, penerapannya seperti apa, konteksnya seperti apa. Ini harus kita jelaskan di situ. Kemudian setelah itu baru kita himpun berbagai macam literatur yang berkaitan dengan masalah itu kemudian kita review teori-teori yang ada, dan kita review juga bagaimana pelaksanaan pelaksanaannya di lapangan. Jadi di sini memang perlu banyak mengumpulkan literatur dan membaca teori-teori yang ada, sehingga nanti bisa kita pilih-pilih. Oh ini teorinya ini yang yang sesuai, ini yang tidak, ini yang sesuai yang tidak. Nah pada tahap ini kita sudah berkolaborasi dengan pakar. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya membahas tentang uh, teori ASK dan Belkin tadi, ya tentu kawan uh, dos, uh, apa para peneliti atau orang yang ahli dengan ASK itu nah salah satunya Ibu saya lupa yang dulu di UT, Nah, beliau ahli ASK. Kemudian Bu Deo Ailin, beliau juga ahli ASK ini. Uh, Profesor Paulin Panen, Profesor Paulin Panen adalah jago di ASK ini. Nah kemudian setelah analisis kebutuhannya sudah bisa kita buat detail, kemudian ini kita sudah mulai melakukan risetnya, kita sudah mulai ada kuesioner kuesioner di sini, apakah butuh angket atau dalam wawancara ini sudah kita lakukan sesuai di sini. Hasil dari analisis kebutuhan itulah kemudian baru kita buat, kita rancang produknya di atas kertas. Jadi produknya dalam di atas kertas dulu. Ah, kemudian kita konsep solusinya berdasarkan kerangka teori, mengidentifikasi materi penelitian, merancang produk sesuai tujuan penelitian dan segala macamnya. Nah, sebenarnya baru kita kembangkan produk. Nah, produk ini kita kembangkan apakah produknya dalam macam-macam. Apakah produknya itu tercetak, apakah produknya memang produk jadi, atau dalam software, Nah itu sudah mulai dalam kembangkan. Kemudian barulah kita lakukan uji cobanya. Uji cobanya dimulai dari pilot test. Pilot test ini ya ada, ada yang menggunakan small group discussion atau focus group discussion terserah. Dan pilihannya itu banyak yang bisa dilakukan. Kemudian kita lakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Kemudian baru setelah itu kita lakukan refleksi. Refleksi menilai kembali semua yang sudah kita lakukan produk-produk yang lakukan. Jika permasalahannya masih ada, maka apakah permasalahannya di analisis kebutuhan atau pada perancangan atau pada pengembangan produk, ini bisa kita lakukan kita kembali ke tahap itu. Nah, inilah yang disebut dengan iterasi tadi, iteratif uh, iteratif atau iterasi. Jadi penelitian yang dilakukan berulang-ulang, ini iteratif. Lanjut, Pak. Nah, ini ada kasus sebagai contoh, bahwa kita ingin mengembangkan kompetensi pustakawan rujukan. Berarti kita akan mencari teori-teori literatur atau praktik-praktik uh, baik yang sudah ada dalam pengembangan kompetensi pustakawan rujukan. Kalau yang seto yang sudah ada, kalau ini sekedar melakukan penelitian saja, kita tidak akan perlu melakukan hal-hal yang bersifat bersifat yang lain. Tapi kita perlu lakukan pengembangan pengembangannya dengan melakukan intervensi. Misalnya bahwa pengembang kompetensi itu bisa kita lakukan dengan melakukan intervensi dengan teori tentang belajar. kalau kan intervensinya. Jadi teori-teori tentang belajar apakah belajar di era digital dan segala macamnya kita coba masukkan ke dalam teori tentang rujukan. Sehingga akan menjadi teori baru yang untuk meningkatkan kompetensi pustakawan. Nah, hasilnya apa adalah ada tiga produknya. Teori tentang kompetensi itu sendiri yang akan menjadi rujukan orang dalam Penelitian kita ini adalah sebuah teori kompetensi baru. Kemudian ada produk yang disebut dengan panduan bagi pustakawan bagaimana meningkatkan kompetensinya sebagai pustaka rujukan. Kemudian juga ada panduan bagi instruktur, apakah dosen, apakah praktisi dalam bidang perpustakaan yang ingin memberikan pemahaman kompetensi pustaka rujukan itu, nah mereka juga punya panduan. Nah, ini salah satu uh, produk yang bisa dilakukan berdasarkan uh, DPR. Ini kita lanjutkan. lanjutkan. Nah, ini salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa uh, D3 Perpustakaan Fakultas Adab, Wilma Bonjol, yang uh, afdal Islami. Juga hadir di dalam ya, sudah hadir tidak? sudah eh, hadir. Ya, hadir dalam ini. Nah, hasil penelitian hasil dari si teori yang ada dari praktek yang ada mengatakan bahwa selama ini kalau perpustakaan melakukan pemigasi maka perpustakaan tutup bahkan tak jarang perpustakaan itu tutup satu bulan. Kemudian cairan fumigasi berbahaya bagi kesehatan, apakah jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian praktek fumigasi juga membutuhkan biaya relatif mahal. Nah karena pertimbangan-pertimbangan itu, maka afdal islami mencoba mengembangkan, jadi mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan fumigasi, kemudian mencoba mencari teori-teori tentang ramah lingkungan. Jadi teori ramah lingkungan diintervensi kepada teori-teori berkaitan dengan fumigasi atau pelestarian bahan pustaka sehingga nanti menjadi teori baru tentang fumigasi ramah lingkungan. Nah, ini teori baru yang dikembangkan. Nah, apa produknya yang dihasilkan oleh Afdal Islami? Pertama, teori tentang fumigasi. Ya, karena memang mahasiswa di tiga, kita tidak terlalu dalam membicarakan teori ini. Kemudian, ada panduan menggunakan bagi pustakawan dan ada alat atau bahannya. Jadi, walaupun penelitian ini tidak efektivitasnya tidak belum diuji pada saat itu, dengan alat ini berapa kali berapa ruangan berapa berapa bisa kita manfaatkan alat pemigasi ini. Nah, untuk mengembangkan ini, Afdal Islami berkolaborasi dengan ahli kimia di. Uh, di universitas andalas okay. nah, Kemudian berkolaborasi juga dengan ahli-ahli lain, ahli-ahli yang berkaitan dengan green uh, environment ini. Dengan teknologi hijau ini, dengan ramah lingkungan ini. Nah, inilah hasilnya salah satu yang dilakukan oleh mahasiswa di tiga oke. Produk ini banyak sekali sudah sudah tusan yang sudah diciptakan baik dalam bentuk tercetak memang bentuk oh, ya alat di masuk tiga perpustakaan ya. yang membonjol pada nah, kita lanjut nah ini siklus ini sebenarnya sudah dilakukan oleh e, dulu sebenarnya kalau kita bicara penerapan penerapannya Pak Ardoni sebenarnya tahun 92 kalau nggak salah ketika menyelesaikan S2 di atas Indonesia Sebenarnya sudah melakukan sebut dengan design based research, tapi kita nggak tahu kalau itu namanya design based research. Ketika Pak Pak Ardoni menciptakan uh, aplikasi DISIKO, <tuh> nah sebenarnya tahapan-tahapannya adalah tahapan-tahapan design based research, tapi waktu itu belum ada istilah yang kita belum kenal dengan istilah design based research. Nah baru kemudian tahun 2010-2011. Uh, Kemudian saya dan Pak Doni intens mencoba mengembangkan desain versi set, mempelajari desain versi set ini. Kemudian inilah yang sudah kita coba terapkan baik di kampus uh, UIN dan kampus UNP dengan tahapan itu. Nah, ini tadi bahwa ada empat tahapan. Ini empat tahapan itu kita mulai dari analisis Tuhan. Langkah pertama adalah menentukan literatur, teori, dan praktik yang relevan dengan masalah yang kita bahas. Kemudian, tentukan pengguna potensial. Siapa yang terdampak atau produk kita ini? Siapa nanti yang akan menggunakan ini? Harus kita data. Kemudian, apa saja dampaknya? Kemudian, berapa jumlah orang pengguna yang akan kita uh, gunakan sebagai responden kita? Nah, setelah itu, baru kita tentukan teknik pengumpulan data. Nah, terserah apakah melakukan wawancara, angket, dan lain. lain Nah, kalau wawancara apakah terstruktur, tidak terstruktur, cara-caranya ini banyak sekali. Nah, baru kemudian kita uh, tentukan teknik pengolahan datanya sehingga ada hasilnya. Hasilnya disebut dengan hasil analisis kebutuhan sebagai dasar kita untuk merancang produk. Jadi ini diawali dengan murni produknya berdasarkan teori dan praktek-praktek baik yang sudah ada, ini kita himpun, dan kita coba uh, uh, apa, berbagi pengetahuan juga dengan uh, para pengguna potensialnya, apa masalah bagi mereka dan apa keinginan mereka, ini kita cari dan kemudian kita himpun semuanya, kita catat, ini menjadi sebut dengan analisis kebutuhan. Oke lanjut. Nah dari analisis kebutuhan tadi, karena simpulan kebutuhan tadi, baru kita buat rancangan. Kemudian kita tentukan validator, kemudian kita identifikasi metode penelitian. Nah buat rancangan, berarti kita sudah mulai membuat spesifikasi produk yang sesuai, yang secara di atas kertas. Si produknya sesuai kertas. Nah, karena kita buat yang pertama, maka kita menjadikan ini namanya, produk kita ini adalah purwarupa atau istilah lainnya prototype. Jadi purwarupa R1. Sebagai dasar kita, bahwa inilah rancangan pertama kita. Nah, rancangan pertama ini kemudian kita lakukan pengujian secara tertulis, apakah dengan diskusi, dengan pakar-pakar yang berkaitan dengan masalah kita ini kita lakukan validasi. Kita tanya mereka, kemudian mereka memberikan informasi dan segala macamnya, sehingga akan terjadi, kalau ini perlu perbaikan, maka kita revisi. Kita lakukan perbaikan lagi, perbaikan itu berarti akan merubah perwarupa R1 tadi. Mungkin akan menjadi perwarupa R2, kalau ada perbaikan lagi, kita lakukan validasi, kemudian akan menjadi perwarupa R3 dan seterusnya. Nah, kalau memang sudah Selesai dengan validasi dan dianggap sesuai hasil validasi ini dan sudah disetujui oleh pakar, maka baru kita buat laporan penelitiannya. Nah, inilah menjadi hasil rancangan. Ini tahap kedua. Nah, ke tahap ketiganya adalah baru kita membuat produk. aja Pak. Nah, hasil rancangan tadi, kemudian kita buat. buat produknya. Ini bukan buat rancangan tapi kita kembangkan produk. Jadi di sini buat rancangan itu e, belum bisa perbaiki. Sama kemudian kita tentukan validator. Validatornya juga sudah kita tambah. Kalau dalam bentuk karena ini ada buku-buku panduan dan segala macamnya, maka ahli bahasa juga kita libatkan di sini. Di ahli produk dan ke, contoh tadi misalnya ada fumigasi, maka itu ada ahli ahli kimia di sini, ahli fumigasi kemudian ada bidangnya dan segala macamnya yang berkaitan dengan uh, dengan uh, dengan ilmuannya. Nah setelah itu dari hasil rancangan itulah bahwa kita akan buat alatnya. Jadi sudah kita produk jadi. Nah produk jadi ini saya sebut dengan perwarupa saya sebutkan perwarupa K1. Bapak Ibu sekalian boleh memberikan nama lain terserah perwarupa apa kek okay, terserah. Yang penting bahwa yang produk yang dijadi ini yang sudah kita buat ini namanya adalah Purwarupa K1. Kemudian kita lakukan validasi kembali. Nah, kalau ternyata memang ada revisi-revisi, maka dia menjadi Purwarupa K2, K3 sampai hasilnya baik secara teoritis atau secara hasil validasi. Jadi bahwa produk ini indikatornya sudah valid valid. Karena sudah kita lakukan diskusi-diskusi dan sudah divalidasi oleh para pakar-pakar dalam ide yang sudah kita lakukan tadi. Nah, inilah produk yang sudah kita lakukan. Baru langkah selanjutnya adalah tahapan keempat. Lanjut, Pak Nah, kita lakukan dicoba produk sebut dengan pilot test. Siapa pesertanya adalah tentu orang yang berkaitan langsung atau orang yang akan memanfaatkan produk ini atau para pakar yang memang eh, apa berkaitan langsung dengan produk produk kita ini. Ini kita kumpulkan, kemudian kita lakukan validasi secara menyeluruh. Apa saja yang akan kita validasi? yang kita gunakan itu divalidasi kembali oleh semua orang. Jadi di sini pesertanya ahli, ada ahli, ada bisa mahasiswa, ada pengguna dan eh, pemustaka dan segala macamnya ini jadi satu. Ini yang dibahas bersama-sama teori. Kemudian apakah tujuan pengembangannya sudah tercapai atau belum? Kemudian dampaknya juga akan kita bahas di sini. Apakah apa dampak utamanya dan apa dampak pengiringnya? Ini sudah dibahas di pilot test. Nah, pilot test ini apakah dalam bentuk seperti yang jelaskan tadi dalam bentuk small group discussion atau focus group discussion atau dalam seperti apa, terserah. Karena banyak sekali cara-cara untuk melakukan pilot test ini. Jika hasil dari uh, pilot test ini uh, bagus, maka bisa kita lakukan uji coba. Tapi jika perlu perbaikan, maka kita revisi produk ini lagi. Apakah revisinya itu mulai dari kembali pada beberapa bagian di analisis kebutuhan ataukah Revisinya pada tahap perancangan atau revisinya pada tahap pengembangan? Ini dilakukan kembali setelah oke, okay, baru kita lakukan dicoba. Nah, lanjutkan Fadli. Nah, uji coba apa? Kita mulai dari uji coba kelompok kecil. Jadi sebelum kita uji coba pada uh, orang banyak, kita coba dulu kelompok kecil yang identik. Yang kita uh, kumpulkan beberapa orang yang identik dengan produk kita atau yang sesuai dengan tujuan penelitian kita tadi. Nah, tentukan kriteria respondennya, kemudian kembangkan apakah nanti bisa berupa angket atau apakah dalam bentuk wawancara terserah. Yang penting bahwa kontennya adalah untuk menguji apakah produk kita itu efektif. Efektif itu apa yang kita rencanakan? hasilnya sesuai eh apa yang hasil, hasilnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu efektif praktikalitas bahwa produk itu mudah digunakan nah cuma produk-produk yang sudah kita hasilkan tapi menggunakannya ribet tentu itu tidak e, bermanfaat e, tidak manfaatnya juga akan berkurang Nah, jadi uji kelompok kecil ini adalah untuk menentukan efektivitas dan praktikalitasnya. Nah pada tahap ini kadang-kadang hasilnya kurang kurang bagus atau hasilnya tidak mengecewakan. Nah pertanyaannya apakah perlu dilakukan perbaikan lagi? Sangat tergantung dari kondisi Bapak-Ibu sekalian. Nah apakah ingin memperbaiki lagi dilakukan uji uh, kelompok kecil kembali? Kalau sudah oke okay, baru kita lakukan uji kelompok besar. Itu tergantung dari rancangan penelitian Bapak-Ibu sekalian. Nah kalau hasilnya sudah baik bagus baru kita lakukan uji kelompok besar. Nah uji kelompok besar itu berapa uh, seperti apa? Tidak ada literatur yang mengatakan uji kelompok besar itu harus 100 orang, 200 orang, 300 orang. Tidak. Tidak ada yang mengatakan itu. Cuma bahwa semakin banyak yang mewakili permasalahan ini atau produk-produk itu, semakin baik. Nah misalnya mahasiswa kalau dalam uji kelompok kecil tadi cuma satu orang, mungkin di uji kelompok besar kita jadikan 10 orang dengan bermacam-macam latar belakang dan segala macamnya. Peliki begitu juga dari awal satu orang bisa kita jadikan 10 atau 15 orang. Nah, tergantung dari kriteria-kriteria uh, penelitian Bapak Ibu sekalian. Lanjutkan, Pak Nah, walaupun banyak manfaatnya dari DBR ini, bahwa desain besiset itu juga tidak terlepas dari kontroversi. Nah, banyak penelitian juga bahwa Uh, yang uh, apa metode-metode yang juga pro dan kontra. Nah kontroversi DPR ini bahwa um, uh, banyak uh, pakar mengatakan bagaimana bangun teori kalau hanya seperti itu saja karena tidak ada kelompok kontrol dan segala macam kemudian uh, tidak mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang pengaruhi teori-teori itu. Nah, ini yang di apa yang diperlukan oleh beberapa peneliti-peneliti lain e, DPR lebih pada pengembangan produk dari penelitian ilmiah itu menurut mereka walaupun ini sudah mulai banyak dibantah oleh para ahli-ahli lain tapi ini yang berkembang kemudian bahwa sulit untuk membuat generalisasi antar peserta karena uji coba itu hasilnya belum tentu adalah Uh, generasi bisa dimanfaatkan di tempat-tempat lain. Namun bahwa DBR, penelitian DBR yang sama bisa kita replika, kita lakukan pada penelitian lain bisa itu dengan mudah kita lakukan. Jadi tidak ada permasalahan jika hal yang sama kita lakukan pada tempat yang lain dengan catatan bahwa karakteristiknya juga ada perbedaan-perbedaan. Lanjut Pak Lee. lanjut Pak Lee. DBR berpusat pada pemustaka, berbasis konteks dan berbasis bukti untuk mencahkan masalah kehidupan nyata dengan solusi, solusi inovatif. Nah, ini hasilnya simpulan, -simpulan dari beberapa berbagai macam uh, literatur yang kami pelajari. Jadi tadi bahwa kesenjangan antara teori dan praktek Kemudian mengembangkan teori yang digunakan dalam situasi dunia nyata, Bapak-Ibu sekalian, secara sederhana itu di DPR memang ini belum uh, belum komprehensif. Kami diskusikan ya, memang uh, waktu yang terbatas. Tapi secara sederhana uh, kami ingin menyampaikan bahwa ada loh metodologi penelitian yang cocok untuk bidang ilmu perpustakaan yang uh, keilmuan kita tidak uh, tidak terlalu uh, teoritikal tapi juga lebih banyak pada tahapan-tahapan implementasinya pada tahapan Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Wali. Terima kasih Pak Arwendria sudah dan Bapak Ibu yang masih bergabung di dalam uh, webinar kita ini. Pada sesi pertama ini kami sudah membuka pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan pada sesi satu sudah dihimpun empat pertanyaan. Pertanyaan pertama kita langsung ya Pak Wen, izin ya. kita bacakan. Pertama dari tuan rumah nih Pak dari Padang. Iya. Ya. Bapak narasumber, apakah perbedaan yang mendasar antara DBR dan penelitian-penelitian yang selama ini dilakukan? yaitu kuantitatif okay. dan kualitatif. Yang kedua, apakah produk yang dihasilkan DBR diperbolehkan berupa prosedur kerja? Silakan Pak. Oh, baik. Nah tadi sudah kita jelaskan bahwa yang prediktif riset tadi, riset prediktif tadi perbedaannya dengan DBR bahwa kalau uh, penelitian biasa baik kuanti, kuali apalagi kuanti misalnya kalau menggunakan hipotesis. Itu ke mulai dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau DPR tidak menggunakan pendekatan seperti itu, tapi mulai dari ada nggak kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi idealnya? Dalam berupa teori kah, Atau dalam berupa uh, penerapan ke aplikasi kah? Uh, implementasi kah? Contoh sederhana. Apakah penggunaan RDA (Resource Description Access) itu untuk pengembangan-pengembangan perpustakaan Indonesia sudah baik, nggak, atau sudah perlu nggak kita lakukan pengembangan-pengembangan RDA ini? Tentu dengan alasan-alasan macam-macam. Nah, contohnya tadi, apakah kalau penerapan... Uh, apa? Uh, behavior reset itu, penelitian tentang perilaku pencarian pemustaka itu kalau dalam penelitian, -penelitian biasa menggunakan apakah pendekatan kuali kuanti kan hanya sedang mencari mendeskripsikan bagaimana orang berperilaku tapi kalau DPR tidak bagaimana supaya orang berperilaku seperti yang kita rencanakan, kita rancang Nah, ini perbedaan DPR, Bahwa pustakawan harus berperilaku seperti ini kalau dalam memberikan pelayanan. Nah, sehingga produknya seperti tadi, bisa dalam berupa dalam bentuk kertas saja, dalam bentuk apa istilahnya tadi Pak Bali? Yang ditanyakan tadi Pak Bali? Prosedur Berupa kerja, prosedur ya. kerja. Ya. Boleh. Iya berupa prosedur kerja. Nah, pertanyaan, prosedur kerja ini untuk siapa? Karena kalau prosedur kerja untuk pustakawan dengan prosedur kerja orang yang akan memberikan pelatihan kepada pustakawan itu kan berbeda. Berarti kan ada dua produk. Jadi ada produknya untuk pustakawan sebagai pedoman untuk pustakawan, jadi juga ada produk pedoman bagi orang yang akan memberikan pelatihannya. Jadi ada dua produknya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, Pak Paddy. Terima kasih, Pak, pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menetapkan standar dalam merancang dan menghasilkan artefak kepustakawanan? Bisa diterapkan oleh validator ahli atau harus mengikuti sebuah standar khusus, Pak? Oke. Okay. Uh, contoh uh, mungkin dari kasus ya. Misalkan, Uh, bahwa ada sebuah produk kepeskawanan atau kepustakawanan. Taruhlah misalnya kita merancang uh, indeks, bahwa indeks yang sudah ada kan ada uh, indeks yang ada. Apakah kita menggunakan indeks uh, pedoman yang ada? Indeks itu bisa berupa katalog. Misalnya misalnya kita gunakan ACR2. Apakah Entry-Entry di ACR2 jika kita kembangkan untuk indeks A, indeks B, atau kita gunakan misalnya untuk indeks hantu nama-nama hantu Indonesia, ya. apakah pedoman ini bisa kita gunakan nggak? Ya. Nah, bisa saja ini tidak bisa kita gunakan, tapi kita cari pedoman lain. Nah, pertanyaannya apakah pedoman yang lain sesu sudah sesuai nggak dengan apa yang diharapkan oleh uh, pengguna indeks yang akan kita buat? Makanya kita perlu ada standar-standar, kalau kita ke membuat artefak perusahaan, maka yang kita cari adalah uh, uh, standarnya dulu, pedoman-pedomannya dulu. Setelah pedoman yang kita kumpulkan, baru kemudian teori-teori yang berkaitan dengan itu kita himpun lagi. Jadi tetap saja kita menggunakan panduan-panduan yang karena tidak, kecuali memang sudah tidak pernah ada orang membuat sama sekali gitu. Kalau tidak ada orang buat semua sekali, kita yang membuat baru, maka memang kita turunkan dari teori-teori yang ada. Begitu, kita Pak. Breakdown sendiri berarti, Pak. Iya. Oke. Okay. Kita masih lanjut, Pak. Sesi satu ini sudah kita terima empat pertanyaan. Selanjutnya ini dari saudara kita, Pak Fikru Mafar dari YN Jember. Selamat bergabung, Bapak-Ibu. Ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke, Pak Arwendria. Wah, terima kasih, Pak Poli Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Juga bergabung bersama kita para pakar-pakar ilmu perpustakaan di seluruh Indonesia. Ada Mbak Yati Kamil juga hadir di dalam webinar ini. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana proses DBR yang digunakan untuk menghasilkan teori baru atau menguji teori baru yang sudah ada? Apakah sama dengan proses yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk? Oh, bukan, DBR tidak menguji produk yang tidak menguji teori. Oke. Okay. Nah, berarti tidak menguji teori, tapi mencoba menciptakan teori yang yang ada. Jadi ada teori yang yang dasar teorinya yang kita gunakan. Misalnya tadi tentang teori, -teori komunikasi, kemudian kita uh, intervensi atau kita suntikan teori lain ke dalam di situ, maka akan menjadi teori baru atau mengembangkan teori yang yang sudah ada. Jadi bukan menguji teori. karena menguji teori? Itu lain lagi pendekatannya. <tuh> Ini ya. bukan untuk menguji teori. Nah, apakah teori yang kita buat, yang kita hasilkan nanti itu menjadi kontroversi yang enggak masalah. Bahwa kita sudah mencoba membuat masukan-masukan baru dalam pengembangan keilmuan kita. Apapun yang kita tulis pasti semua pasti tidak ada yang semuanya setuju, pasti ada yang kontra, ada yang pro. Tapi kita sudah berusaha mencoba me meningkatkan keilmuan-keilmuan bidang persaksakan ini dengan berbagai macam-macam teori -macam yang ada. Baik, itu jawaban singkat saya, Pak. Baik, Pak. Ini pertanyaan selanjutnya di sesi 1. Apakah peneliti bisa membatasi serangkai tahapan penelitian DBR karena adanya waktu riset yang terbatas? Serta mohon petunjuknya, Pak. Informasi rujukan textbook DBR yang digunakan oleh narasumber apa sih? Oke. Okay. Baik, Uh, kalau mempersingkatnya emang uh, selagi masih kalau menggunakan yang saya gunakan sekarang saya jawab yang saya gunakan di sini adalah RIFS Design Based Research Approach itu pendekatan yang saya lakukan yang rujukan saya Design Based Research Approach yang dilakukan yang ditulis oleh RIFS. Nah, apakah bisa disingkat? Kalau keempat-empatnya wajib kita lakukan, tapi proses di dalamnya boleh bapak ibu sekalian uh, apa ya uh, modifikasi. Tetapi bahwa mulai dari analisis masalah, analisis kebutuhan, kemudian tahapan kedua adalah merancang, tahapan ketiga adalah mengembangkan, tahapan ke keempatnya diuji coba itu tidak boleh dihilangkan. Nah, apakah diuji coba boleh nggak tahapan keempat uji coba tidak lakukan? Ya boleh-boleh saja, tapi produknya tidak teruji efektif dan praktisnya. Baru teruji validnya saja. Jadi di atas kertas, iya. Tapi ketika diimplementasinya belum tentu. Itu Pak Wali. Ya, terima kasih Pak Arwen. Semoga terjawab Bu Zulfiani dari UIN Jakarta. Ini yang sudah melakukan penelitian di BR nih Pak, Nanya ya. lagi. Bagaimana prosedur untuk melanjutkan penelitian yang telah kita teliti sebelumnya, sehingga menjadikan penelitian tersebut memiliki hak cipta sendiri? Oh ya, produk itu kan sudah hak cipta, Bu. Jadi produk itu adalah hak cipta. Sudah bisa kita buatkan hak ciptanya, produk itu sendiri. Nah, bahwa produk itu akan selalu diperbaiki penelitian lanjut lagi maka sistemnya iterasi jika ada hal-hal lain yang mempengaruhi produk kita maka kita lakukan penelitian ulang lagi berdasarkan dari produk itu maka sifat iteratif itu tidak tidak berhenti di situ sampai kapan ya sampai produk itu, ya produk itu kan berkembang terus bahwa misalnya di perpustakaan lah bahwa dulu katalog dalam bentuk buku kemudian berkembang menjadi katalog kartu kemudian adanya punch card uh, berkembang punch card sebagai salah satu awal awal penggunaan uh, apa komputer untuk uh, untuk katalog perpustakaan nah sampai ini sampai sekarang berubah menjadi katalog online dan segala macamnya mungkin susah nanti kita nggak tahu katalognya seperti apa nah perkembangan-perkembangan itulah yang terus kita lakukan penelitian sehingga model-model baru terhadap eh, baik peralatan, teknologi eh, ataupun prosedur-prosedur kerja di perpustakaan itu selalu berkembang terus sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Inilah yang 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 mendasari kami untuk mengembangkan DBR ini. Bahwa perpustakaan jangan lagi hanya menerima sesuatu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kita lakukan perbaikan-perbaikan bahwa akan berbeda perpustakaan-perpustakaan perpustakaan di Tulungagung dengan di Padang, iya. Karena mungkin saja orang yang di ini juga berbeda, mungkin juga peralatan spesifikasi dan lain lain-lain juga berbeda. Maka perlu ini kita lakukan penelitian-penelitian sederhana-sederhana. Kita mulai dari sederhana-sederhana saja. Apakah perlu nggak haruskah membuat teori baru? Tidak juga. Jangan sampai hanya gara-gara menciptakan, menghasilkan teori baru itu, kemudian DPR ini tidak selesai. Tidak. Mungkin se kita fokusnya ke produk saja dulu, ya nggak ada masalah. Sering waktu, sering waktu, sering waktu, sering sudah kita terbiasa kita melakukan DPR ini, maka akan memunculkan pendekatan-pendekatan teori-teori yang baru sesuai dengan apa yang kita temukan. Begitu, Bapak Waliq. Halo, Bapak Lik. Uh, sorry ya, Pak. Ya, ini tadi juga sudah disinggung, Pak, yang mengenai tentang uji sampel. Uh -uh. Uh, bagaimana cara menentukan sampel pada uji coba, baik skala kecil atau skala besar? Apakah boleh secara random atau purposif? Oke, okay. nah, kalau untuk penelitian. Uh, ini DPR ini lebih banyak menggunakan purposive sample. sample. menggunakan purposive. Jadi berdasarkan tujuan kita. Nah, produk itu ditujukan untuk siapa? Jadi kita sudah menentukan di awal orang yang akan kita teliti, orang yang akan kita dicobakan itu adalah orang dengan karakteristik A, B, C dan D. Ini memang sudah kita awali. Jadi lebih tepatnya memang purposive sampling. Kita gunakan purposive sampling di sini. Karena kalau random ya tergantung dari Produknya apakah produknya itu mang masif digunakan untuk siapa saja? Kalau sudah untuk orang tertentu, untuk kelompok tertentu, ya pasti kita lakukan purposive sampling. Itu Bapak Lee. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Arwen. Di sesi iya. satu kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya akan mengundang di dalam. Uh, di dalam webinar kita ini kita minta dulu Ibu Wina Erwina untuk menghidupkan mikrofon Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat lagi ya, Lagi Selamat Pak. Selamat uh, ini daring. Iya, Bu. Iya. Ya. Uh. Um silakan Bu Winna ya. testimoni uh, dan komentarnya Bu. Ya yes, sebetulnya ini menarik uh, beberapa percobaan sebelumnya yang pernah kami lakukan, tapi tidak tidak mention sebagai ini um, bentuk metodologi biasanya saya lakukan uh, studi rancang bangun, begitu ya. ya. Uh, Mas saya ada beberapa yang membuat um, Anotasi bibliografi, tapi mereka melakukan riset terlebih dahulu tentang subjek tersebut yeah. agar paham pembagiannya apa saja, baru mereka membuat satu rancangan uh, produk uh, produk anotasi bibliografi yang nantinya dicetak. Gitu. Kalau saya melihat itu hampir similarity gitu dengan metode ini, ya, yeah. yang Tapi kami tidak mention sebagai ini metodologi. Karena kami gunakan biasanya rancang bangun, kemudian um, stepnya itu riset dulu, kemudian membuat produk. Ya. memang yang menjadi menjadi apa namanya tantangan adalah waktu ya, waktu yang digunakan gitu. Ya, biasanya betul. untuk riset saja sudah memakan waktu, kemudian mereka harus membuat produk dan diuji coba lagi produknya begitu. Ya. Um, tadinya saya berpikir ini. Mungkin untuk S2 Tapi ternyata S1 juga bisa Melakukan Nah yang perlu dijelaskan uh, Pembatasan itu Kalau penelitian menggunakan ini Leveling S1, S2, S3 itu ada tidak? Leveling ini ya uh, Titik bebannya gitu okay. Menggunakan metode ini Terima kasih Terima kasih Ibu Ibu Terima kasih Bu Wina. Eh uh, sekali Bu Wina bisa ber, berbagi pengetahuan di sini. Memang rancang bangun ya seperti yang di uh, se awali di awal bahwa Pak Ardoni juga sudah menggunakan ini tahun 1992 dengan juga menggunakan istilah rancang bangun. Atau mungkin apakah ini sinonim dengan R&D research and development karena memang di uh, design based research diawali memang uh, apa? Awalnya memang R&D ini, research and development ini dari bidang-bidang manufaktur. Maka mungkin penggunaan kata rancang bangun nanti Pak Roni bisa menjelaskan uh, konsepnya rancang bangun itu. Akhir menit sih Bu. Tapi uh, memang di DPR ini karena memang sudah ada metodenya, ini lebih banyak diterapkan dunia pendidikan dan ini menarik dan menurut kami diskusi-diskusi panjang dengan kawan-kawan juga di Padang. Atau beberapa beberapa kawan-kawan lain bahwa ini akan sangat bermanfaat. Jika metode ini juga diterapkan dalam bidang perpustakaan, maka kita coba tahun 2014 dan penerapannya masif 2016 pada mahasiswa D3. Jadi tidak tidak hanya mahasiswa S1, mahasiswa D3. Kenapa? Karena mahasiswa D3 mau nulis apa mereka? Kalau mau mereka menulis tulisan tulisan ibarat kayak anak S1 enggak mungkinlah mereka tidak di di, di, di apa? dirancang untuk itu. Mereka dirancang untuk sebagai seorang profesional. Nah, kalau D3 D3 lain menghasilkan produk, kenapa enggak mahasiswa D3 perpustakaan juga menghasilkan produk? Nah, berawal dari kegundahan kegundahan itu, maka muncullah di, di BR ini kita cari di BR ini, Bu Bu Wina. Nah, Bagaimana untuk S1-nya? Ayo kita ramai-ramai di sini karena di sini ada macam-macam kawan-kawan, ada mahasiswa, juga ada dosen, ada peneliti, ada pustakawan. Ayo kita coba buatkan uh, apa template-nya seperti apa untuk D3, untuk S1, untuk S2, atau bahkan S3 sendiri. Ini bisa kita coba buat template-nya sehingga nanti pustakawan kawan-kawan pustakawan juga bisa memilih mereka akan menggunakan yang template yang mana jika mereka ingin melakukan penelitian yang misalnya kalau ada bantuan yang cukup luar besar oh mungkin saya akan lakukan yang yang template nya untuk untuk S2 ini ayo bu kita siapkan tapi yang sudah kita siapkan itu template untuk D3 baru itu yang kami siapkan bu terima kasih bu ya terima kasih Terima kasih Bu Wina Erwina. Bapak-Ibu hadirin di seluruh Indonesia, di mana saja Anda berada. Pada sesi-sesi selanjutnya kita juga akan menghadirkan Ibu Wina Erwina, beliau merupakan alumni dari Leiden University, Fakultas Sains, dan juga sedang fokus mengembangkan ilmu informasi. Baik, silahkan tunggu webinar di seri selanjutnya di Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi. Terima kasih Bu Ina. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Dr. Ardoni yang konon pada tahun 92 sudah menulis tentang DBR yaitu produk beliau di Siko. Kita tunggu untuk bergabung. Ya. Selamat siang <laughs> Pak Parli, terus Pak Arwen Ria dan ibu-ibu lain Bu Wina, Pak Wiji, Bu Yati. Ya. ya. Ini untung juga ada Covid jadi kita bisa ketemu di sini malah. Kalau enggak kita malah enggak ketemu-ketemu, enggak pernah ngobrol-ngobrol, tidak pernah uh, saling komunikasi, jalan sendiri-sendiri. Saya malah enggak tahu tuh Pak Wiji sudah dokter entah kapan, enggak tahu juga. Akhirnya sudah dokter. Padahal kalau kita sering-sering melakukan hal, hal seperti ini, ini mungkin akan lebih uh, membuat kita uh, komunikasi kita makin lancar. Jadi kita tahu uh, Pak Wigi lagi ngapain, nih, bikin buku apa, gitu. Bu Yati di mana nih sekarang, gitu. Lagi di Papua apa, gitu. Liti ya. misalnya informasi apa Ibu gitu, Bu Ina juga. Nah uh, berkaitan dengan soal uh, yang ini, yang apa namanya yang uh, DPR ini? Dulu memang namanya belum ada DPR. Jadi namanya itu yang belum ada. Jadi seperti kata Bu Wina tadi, saya dulu membuatnya juga pakai rancang bangun, tapi bukan 92, 95. 95, 95. Ya, 95 eh, 94, 94. Jadi 94 saya buat. Itu karena saya tidak tahu itu metodologi atau apa namanya, apakah ini sebuah penelitian gimana, saya nggak tahu. Udahlah saya bikin saja rancang bangun, biar keren saja waktu itu. Karena rancang bangun itu kan kesannya lebih arah ke mana ya ke komputer-komputer begitu maka saya tanya Pak Sulistio Basuki waktu itu Pak sama Pak Putu gimana nih Pak saya pakai istilah apa gitu ya udahlah Pak Sulis bilang pakai aja istilah keren-keren Pakailah rancang bangun waktu itu uh, metodologinya entah apa gitu mungkin lebih kepada kuantitatif padahal saya lebih banyak membuat sesuatu merancang sesuatu daripada memiliki sesuatu Jadi saya tidak meneliti, menganalisis angka-angka yang dihasilkan itu sambil le, lewat saja. Yang saya lakukan sebenarnya adalah lebih banyak merancangnya, memeriksa hasil rancangan, kemudian mengulang kembali, lalu memeriksa-meriksa itu terus menerus. Jadi saya sibuknya itu di, di depan komputer dan dengan kertas. Itu kerjanya sangat eh, apa ya? enggak eh, pakai-pakai statistik-statistik itu. Statistiknya ala kadar saja. Hmm. Tapi waktu itu memang belum ada namanya uh, DBR, belum ada namanya RND. Nah sekarang barangkali ini yang kita sebut dengan R&D atau DBR ini, maka uh, sebetulnya juga uh, anak mahasiswa D 3 juga sering bikin gini. Saya tahu saya kalau di UNP dan di Uin ini gitu-gitu aja, sering buat itu, sering bikin produk. Gitu. Hanya saja kita selama ini menganggap produk adalah uh, benda. Jadi produk itu ada bendanya. Padahal, sebetulnya uh, produk ya boleh saja prosedur. Yeah. Misalnya kita menganggap prosedur layanan kita di, di sirkulasi kita tidak benar. Ini kita gantilah, ya, itu termasuk juga semacam uh, hasil daripada DPR. Yeah. Nah, saya yeah. menurut saya, ini terlepas daripada masalah S2, S1, S3. Untuk pustakawan, ini pustakawan, saya kira akan lebih uh, mudah menemukan masalah dan mengerjakan ini dalam pekerjaannya sehari-hari sehingga semakin lama pustakawan itu semakin baik kerjanya jadi kita tidak lagi sekadar ikut SOP jadi kalau perlu SOP-nya kita ubah kita ganti dengan yang hasil daripada DBR jadi saya kira DBR adalah jalan keluar dari ketaknya aturan-aturan kuantitatif dan kualitatif yang mengharuskan harus begini, harus begini, begini. ini tidak kita lebih banyak menekankan kepada praktisnya jadi hasil praktisnya seperti apa, awal praktisnya seperti apa, hasil praktisnya juga seperti apa saya kira begitu nah mudah-mudahan pustakawan jadi terpacu setelah ini untuk melakukan DBR DBR gitu yeah. dan kita bukalah uh, komunikasi bisa uh, para dosen yang ada di sini misalnya mohon ini dengan apa ya ibu-ibu uh, ibu Wina, bu Yati, bu apa Pak Pak Wijji juga terus kalau ada yang lain saya belum nampak nama-namanya ini uh, juga kita jadi semacam uh, fasilitator lah pembimbing lah gitu pembimbing pustakawan kita gitu. mudah-mudahan kita bisa nggak lepaskan saja mereka setelah tamat biar aja gitu enggak jadi kita bimbing kembali kemudian ya, ini berkenan di pada misalnya di UNPAD bisa dikerjakan begitu di salah tiga bisa di mana mana bisa dikerjakan seperti itu di UIN juga agar uh, pustakawan kita makin meningkat dan kita uh, dihargai lebih dihargailah dengan dibanding yang sekarang ini karena kalau saya kira ini terakhir kalau COVID-nya larut-larut, ini pustakawan bisa hilang deh. harus nah. berubah gitu harus berubah nah kemana perubahannya itu ya kita yang yang agak tua-tua inilah Bu Mina masih belum tua ya masih muda tuh. Nah, itu <guluh> <guluh> eh, Pak Wiji juga masih muda tua saya saja sudah sendirian itu memimi lagi pesan-pesan kita. Oke okay, oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu kita perkenalkan Bapak Ardoni Set yang mendorong para pustakawan untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang menarik dan para pustakawan ayo kemon kita menulis baik terakhir terakhir menutup sesi ini saya kembali kepada pembicara kita kita belum berhasil terhubung dengan Bu Yati kepada Bapak Dr. Arwin Ria silahkan Pak Arwin untuk pengulusan terima baik eh, terima kasih Pak Fadli jadi eh, Alhamdulillah seperti Bu, Wina, Pak Ardoni Pak Wiji dan kawan-kawan yang lain sama siswa Uh, ini hanya sebuah informasi yang berbagi informasi dengan para uh, akademisi, praktisi, dan mahasiswa bahwa ini akan berkembang terus. Mudah-mudahan, tentu kita berharap, seperti harapan Pak Doni tadi, bahwa setelah ini kita tidak bisa lepas lagi dengan kawan-kawan uh, pustakawan untuk berkolaborasi, juga memberikan pendekatan-pendekatan penguatan, penguatan kepada pustakawan-pustakawan, sehingga. Hal-hal yang bersifat praktis itu bisa diselesaikan secara sederhana oleh kawan-kawan pustakawan. Nah, seperti yang sarankan Pak Wiji tadi, benar sebenarnya kita juga menguji teori. Cuma tentu kalau menguji teori tentu kelasnya mungkin harus perlu kita pilih-pilih juga. Nanti kalau terlalu banyak hal-hal pengujian teori ini justru khawatirnya kawan-kawan pustakawan juga akan banyak mengeluh dengan teori-teori dengan ini. Nah, mungkin untuk kawan-kawan dosen ini, pengujian teori ini memang DPR-nya kita perkuat di situ. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih bahwa ini hanyalah sebuah informasi pendahuluan. Banyak lagi yang perlu kita lakukan, seperti yang usul Bu Wina tadi, Supa Wiji, Supa kita ya, tadi, ayo kita bersama-sama untuk membangun film ini baik di sisi teori maupun di sisi ya. praktis. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat. Terima kasih Bapak Li, kawan-kawan sekalian. Kita sampai di akhir sesi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar dari seluruh Indonesia, lintas instansi, lintas kementerian, dan yang tergabung di sini para pustakawan, para akademisi, para peneliti, dan nantikan webinar series 2 dengan pembicara yang jauh lebih menarik dengan kita akan menghadirkan topik-topik yang menarik dan Bapak Ibu eh, setelah ini sertifikat dan materi akan kita kirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan testimoni mengenai kegiatan ini langsung kepada email kami di Pusat Kajian MIPD. Com, at gmail. Terima kasih Bapak Ibu semua Sampai jumpa di minggu depan Dengan top yang setelah acara ini Kami akan publikasikan Saya sebagai moderator Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh